ketahuan deh. Iya. Tadi dari dia nih. Iya, ini bola pribadi MU ini. Ini bentar ya main ya. Ini harus sih bentar. Sakit ini Dede. Sama, ini kakak juga sakit. Ini kakak? Dulu kemarin. Sekarang udah sungguh. Aku bahagia. Anjay. Bagi Leslar tidak ada hari Valentine. Karena bagi mereka berdua, tiap hari adalah momen romantis, momen spesial. Saling melengkapi satu sama lain, guys. Ya, lihat saat yang namanya Ataul Karim dibuat baper oleh mereka berdua. Ya, lihat-lihat nih, guys, lihat nih, guys. Wah, dirik-dirik manja Ataul Karim sampai senyum-senyum tuh. Wih, memang yang namanya Leslar tiada duanya, guys. Gak demen banget kan kita semuanya melihat kemesraan mereka. Tentu semua dianggap ngontrak ya, paling-paling sama Leslar. Makanya walau sekarang momen Valentine, tapi bagi mereka tak berlaku karena hari-hari mereka adalah kasih sayang, guys. Jadi untuk sekali kau jangan menang dulu, harus gimana yang menang. Masa main games begitu? Aku terlalu cinta kamu. Karena gajah mati menjamak gajah, manusia mati meninggal tengah. Dan orang tidak akan diingat, orang akan cepat lupa. Seru bukan kemesraan mereka berdua tiap hari? Dan inilah komentar netter Lesra Lover tentang hal tersebut. Tentunya kalian juga akan kasih komentar bagaimana menurut kalian ini. Dia simak komentar-komentar Lesra Lover sebelum kalian, guys. Bagaimana kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.